Nanti ada aku di YouTube. Nah ini ya, mengukur kadar oksigen di udara. Terus naik tuh airnya, guys. Oke, okay. Airnya masuk ya? Iya. Kenapa bisa berubah? Ya kan oksigennya terbakar oleh api ya. Guys. Terbakar oleh api. Air itu kan semangku berjalan. Jadi hasilnya yang air yang masuk 18 mili. Airnya apa tingginya gelas atau dalamnya gelas 90 mili, berarti perhitungannya kadar oksigen adalah 18 dibagi mana? 18 dibagi 90 dikalikan 100, hasilnya 20% kadar udara. Ya mau coba kelompok kamu nyalakan. Oke. Talo, biar lihat. Lalu kan? Ya, tutup. Iya. Air yang masuk berapa senti tadi kamu kelompoknya? Coba diukur nanti. Ya, berapa mili? Air yang naik, air yang masuk. 20. Kesimpulannya untuk kelompok kamu